Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ya gak, adik-adikku, kakak-kakak. Oke, men. Kali ini gua mau ke Pasar Tanah Abang nih, ya kan? Ya, siapa tahu aja dari kalian nih ada yang mau belanja baju baru, ya kan? Ikutin aja, men. Ya. Nah, sekarang gua berangkat dari stasiun Bekasi nih, ya kan? Dan bagi kalian juga yang dari stasiun Kranji, Cakung, atau Bogor, ya kan? Bogor, Depok, ya kan? Ikutin aja, men. Nanti bakalan gua kasih tahu nih kalau kalian mau ke Pasar Tanah Abang, ya kan? Turunnya di mana, ya kan? Transitnya di mana? Transit apa enggak, ya kan? Oke, ikutin gua terus aja, men, ya kan? Enjoy, ya enggak? Nah, kalau di KRL nih ya kayak gini kondisinya, men, ya kan? Tergantung jam-jamnya juga sih. Kalau misalkan lagi padat nih, ya kayak gini deh. Oke, nikmatin aja. Huh? Kita udah mau sampai stasiun Jatinegara nih. Nah, ini yang di depan kita nih, ya kan, deponya kereta api nih, kawan-kawan, ya kan. Jadi kalau misalkan cek rutin lah, servis lah, ya kan, ibaratnya tuh servis, ya kan, servis bulanan nih, dia mereka pada parkir di sini nih, men, ya kan. Oke, sebentar lagi kita memasuki stasiun Jatinegara nih, ya kan. Nah, bagi yang dari Bekasi nih, ya kan, kita pilih KRL yang melewati atau via stasiun Manggarai, men, ya. Jangan yang jurusan Kampung Bandan via Pasar Senen. Nanti kalian akan muter-muter kalau lewat sana. Jadi kalian pilih KRL yang Kampung Bandan Angke Duri tapi via stasiun Manggarai. Ya, kawan-kawan. Oke, lanjut terus. Oke, nggak kerasa, men, sebentar lagi kita udah mau nyampe di stasiun Manggarai nih, ya kan. Sentralnya stasiun nih, atau induknya stasiun nih, ya kan, stasiun KRL se-Jabodetabek nih di stasiun Manggarai ini, men, ya kan. Kalau udah ngelihat jalur layang yang lagi dibangun kayak gitu tuh, ya kan, bentar lagi tandanya kalian udah mau nyampe stasiun Manggarai nih, ya kan. Rencananya sih pembangunan itu akan selesai pada tahun 2025, men. Ya, semoga aja deh cepat selesai deh, ya kan. 2024 udah selesai deh, dan kita nggak perlu lagi riwah nih kalau nyampe stasiun Manggarai, oke? Okay? Huh? Ya, sekarang sih enjoy aja, nikmatin aja, men, ya nggak? Oke, okay, ikutin terus, men. Kalau yang mau ke Pasar Tanah Abang nih, ikutin terus aja. Untuk yang dari Bekasi, setelah dari Manggarai nih, ya kan, nggak usah transit, nggak usah turun, men, ya kan, lanjut aja terus, ya nggak, lanjut aja terus, ya kan. Terus juga, tapi kalau misalkan kalian dari Bogor, kalian kan turunnya di lantai 2 nih, jalur layang stasiun Manggarai itu, ya kan, peron 10 atau peron 11. Kalian turun deh ke peron 7, men, ke peron 7 atau 6 nih, ya enggak? Nah, kalian naik deh nih, ya kan, yang dari arah Bekasi atau Cikarang nih, yang menuju stasiun Sudirman, Duri, Tanah Abang, Angke, men, atau Kampung Bandan, ya kan? Kalian ikut deh nih, ya kan? Terus aja, ya kan? Nah, ini udah nyampe stasiun BNI City nih, men, ya kan? Sekarang stasiun BNI City nih, udah berhenti nih di sini nih. Kalau dulu kan cuman khusus kereta bandara doang nih, ya enggak. Tapi sekarang kereta bandara sama KRL komuter lain nih udah merger nih, udah kerjasama nih. Jadi berhenti di stasiun BNI City.
Nah, ada abis ini ada karet, stasiun karet, dan baru deh stasiun Tanah Abang, men, ya. Nah, nih tuh pasar Tanah Abangnya udah kelihatan nih dari sini nih, ya. Jadi pasar Tanah Abang tuh ada Pasar Jaya, ada Sentral Tanah Abang, pusat grosir, ya. Jadi kalian bebas pilih deh tuh, ya kan, pasar-pasar Tanah Abang tuh nanti. Nah, ini kita udah nyampe di stasiun Tanah Abang nih, men, ya. Ini kita di peron 5 dan 6 stasiun Tanah Abang nih, ya. Nah, hati-hati kalau kayak gini, kawan-kawan. Gue pesen lagi nih, yang turun dulu, yang naik belakangan, men. Yang naik belakangan, ya. Ngeri kalau rame kayak gini, ya kan. Takutnya terjadi kesalahpaham, men, ya kan. Oke, ya nikmatin aja, tetap berhati-hati dan enjoy aja, ya. Jadi, gak usah sikut-sikutan, gak usah dorong-dorongan kalau lagi rame kayak gini. Ya kawan-kawan, sabar aja, ya, namanya juga transportasi umum dan murah, ya kan. Ya, yang penting kita selamat sampai tujuan, ya enggak, oke. Oke, lanjut terus, men. Dari peron 5 dan 6 ini, kita lanjut ke lobi atas nih, stasiun Tanah Abang nih, ya kan. Nah, setelah di lobi atas nih, stasiun Tanah Abang, kalian cari gate keluar nih. Gate keluar, ada petunjuk arahnya tuh, atau kalian bisa tanya petugas, ya kan. Nah, setelah gate keluar ini, kalian belok kiri, ya. Belok kiri tuh, ya kan, belok kiri. Nah, di sini juga ada petunjuk arahnya tuh, ya kan? JPM Tanah Abang tuh, ya. Jadi kalian dari get out tadi setelah tap out, ya kan? Kalian belok kiri dan lurus aja, ya kan? Kalian menuju JPM atau jembatan penyeberangan multiguna nih, ya. Yang ada di depan pintu keluar stasiun Tanah Abang ini. Nah, setelah mentok nih, kalian belok kanan nih, ya. Belok kanan, ngikutin jalan ini aja terus nih, ya. Sampai mentok nih nanti nih. Oke. Oke, lanjut terus, men. Nah, di sini nih udah banyak nih yang jualan nih, ya kan. Pedagang kaki lima nih tuh, lihat 35.000 aja, ya kan. Banyak obrolan-obrolan nih, men, ya kan. Pakaian-pakaian tuh. Pedagang minuman juga ada di situ kalau kalian aus nih, ya kan. Nah, jangan lupa di sini karena rame kayak gini, guys, men. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu nih terutama nih, ya kan. Jangan lupa tutup tuh tasnya, ya kan. Resletingin, gembok kalau perlu. Hati-hati, banyak tangan-tangan jahil, men, ya kan. Ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Jangan sampai mau belanja pakaian malah nangis nanti pulang ke rumah ngadu. Oke, dijaga barang-barangnya selalu, ya, handphonenya, dompetnya, jangan sampai tasnya kebuka, ya. Nah, dari sini kita udah bisa lihat tuh pasar Tanah Abang tuh, ya. Kita jalan aja terus nih, men, jalan terus, nyusurin skybridge ini sampai mentok, men, sampai mentok pokoknya, ya kan. Nah, kalau di sini menurut kalian ada yang bagus-bagus tuh, ya kan, banyak nih pilihannya dari sini, udah mulai dari sini nih. Udah banyak pedagang-pedagang pakaiannya nih, men. Tuh, sampai daleman juga ada. Oke, lanjut. Nah, bentar lagi kita udah mau nyampe nih, men, ya kan, di ujung jembatan nih, ujung jembatan Skybridge nih, ya kan, udah mau mentok nih. Nah, di sini nanti kalian tetap di sebelah kiri, ya, men, karena jalannya tuh kita menuju jembatan lagi nih, ya kan, menuju jembatan CTA nih, ya kan, Sentral Tanah Abang, Pasar Grosir nih, ya kan. Karena gangnya kecil gini, sempit, men, ya. Kalau kalian, kalau lagi rame nih, suka nggak kelihatan tuh. Jadi kalian tetap di sebelah kiri, ya. Oke, dari sini kita lanjut terus nih. Lanjut terus, ini jembatan nanti sampai di
Sentral Tanah Abang, nyambung men jadinya ya. Gak usah turun-turun jembatan lagi. Nah tuh di sebelah kanan itu tuh Pasar Jaya tuh, Pasar Jaya Tanah Abang tuh ya. Oke kawan-kawan, terus aja jalan nih sampai ujung nih, sampai ujung jembatan ini. Nah nih kita tuh lihat di bawah tuh ya kan. Nah kalau kalian lewat bawah tuh naik bis nih tuh kalian lewat bawah situ tuh ya. Tapi karena kita lewat KRL nih, kita nyebrangin jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang tuh ya kan, JPM ya. Jadi nggak usah lewat bawah lagi, jadi nyusurin jembatan aja, Skybridge namanya nih ya. Oke kawan-kawan, nyusurin jembatan aja nih. Nah itu ada jembatannya tuh ya, kalau dari bawah naik tangga tuh ke situ ya kan, menuju Sentral Tanah Abang Pusat Grosir ini. Nah itu pintunya tuh ya, pintunya cuman disekat sama hordeng-hordeng plastik gitu kawan-kawan. Pokoknya kalau kalian udah ngeliat CCTV tuh tadi di atas, ini kalian udah sampai di Sentral Tanah Abang nih. Oke dari sini, dari pintu masuk ini udah langsung nih ya kan, tuh harga spesial 65.000. Udah siapin aja deh, isi full dompetnya kalau kemari ya, dijaga bener-bener, jangan sampai nyampe di sini kagak jadi beli pakaian ya. Oke kawan-kawan, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang cantik-cantik ya kan, yang mau belanja nih, gue bakal susurin nih, ngiterin Sentral Tanah Abang ini nih ya, semoga bermanfaat nih ya. Oke, siapa tahu bisa jadi referensi untuk kalian belanja di Tanah Abang nih ya kan, yang lagi mau gamis ya kan, yang lagi mau celana jeans ya enggak, yang lagi mau beli baju koko ya kan, kemeja ya, kaos-kaos ya kan, gamis-gamis tuh cakep-cakep banget tuh ya kan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi kalian ya. Oke, selamat menikmati. Gua pengen puterin nih. Let's go.
Oke. Gimana? Sudah dicatat nih apa aja nih yang mau dibeli nih di pasar sentral Tanah Abang ini, ya kan? Harga-harganya, jenis-jenisnya, ya kan? Siapa tahu menjadi manfaat, menjadi referensi, ya kan, untuk kalian nih. Oke, sampai sini dulu aja nih kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat. Oke bro, jadi gitu ya bro. Kalau kalian yang dari stasiun Bekasi nih mau ke Tanah Abang, ya kan, kalian naik aja nih KRL yang menuju stasiun Angke atau Bandung Badan. Gak perlu transit di Manggarai ya. Langsung aja ke stasiun Tanah Abang dan kalian jalan nih menuju Skybridge nih, ya kan, langsung ke pusat grosir sentral Tanah Abang ini, ya kan. Dan begitu juga kalau kalian yang dari Bogor nih, yang dari Bogor, kalian transit dulu nih di Manggarai kalau dari Bogor, ya kan. Kalau dari Bogor transit di stasiun Manggarai, terus turun ke peron 7, turun ke peron 7, kalian naik KRL. Halo Ibu, KRL yang dari stasiun Bekasi atau Cikarang yang menuju Sudirman, Tanah Abang sampai Duri atau Angke. Kalian kalau dari Bogor diturun transit di stasiun Manggarai, turun ke peron 7 dan naik KRL yang dari Cikarang atau Bekasi yang menuju Angke atau Kampung Pandan ya. Oke, dan turun langsung di stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang kalau kalian tinggal jalan aja men, ya kan, tinggal jalan aja lewatin Skybridge dan sampai deh di pusat grosir Tanah Abang ini, pasar Tanah Abang ini. Oke men, semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu ya, semoga dilancarkan rezekinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.